by 303 apakah bisa mempertanggungjawabkan pilihan map tersebut. Dan kita lihat juga ada Chill yang coba melakukan follow up, tapi sayang sekali double kill diamankan oleh Jason. Berhasil di POV yang berhasil, sering kali berhasil memakan korban. Kita lihat juga ada PX yang coba melakukan tracing dari arah JK atas, berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus. Waduh, nice play dari seorang PX, langsung menutup ruang gerak dari arah Jack. Menurut gua akan berbahaya apabila pemain-pemain dari EOV akan masuk dari area mid, dan satu pemain sudah terdeteksi. Namun kita lihat dari seorang Jason berhasil mendapatkan satu bahkan. Kan untuk EOV by G303 untuk mendapatkan satu poin kemenangan. Kita lihat dua bahkan sudah nge-spot satu pemain yang berada di area bawah kali ini. Dari seorang dia akan coba untuk melakukan clear area dari size-nya. Namun kita lihat masih berhasil menghindar, justru dijemput dari arah lain. Bang, untuk mendapatkan poin, Mos. Betul, dan kita lihat kalau misalkan EOV bisa dapat 5-0 lagi Bang Nai, gue rasa ini akan menjadi game mudah untuk mereka. Namun kita lihat sekarang situasi menjadi 3 melawan 4. Area mid sudah dikuasai kali ini, namun masih berjibaku di area ular. Akan ada 400 yang harus dihindari kali ini. Namun Finn sudah masuk ke arah tol bawah, sepertinya akan mendapatkan satu pemain. Yap. Everybody GB mau kemana? Langkah kaki dari arah gang buntu ke arah merah JP berhasil mendapatkan satu memang. Masih ada 4 pemain kembali yang sudah mengetahui keberadaan seorang GB. Coba disambangin 2 kemudian di absen. Apakah akan yang ketiga kalinya? Betul sekali, ketiga kalinya. Misteri mampu untuk mendominasi di ronde yang pertama. 2 pemain tersisa dari Resolve. Bahkan mereka akan coba untuk melakukan backstep, namun terbaca tadi pergerakannya ketahuan. Misteri Neverland dimana 7-10 kali ini coba untuk melakukan follow up, dan bahkan dari arah JK aja berhasil mendapatkan satu orang pemain. But 2v2 sekarang situasinya. Steve coba untuk melakukan tracing dari arah JP, ada satu orang pemain yang lagi nunduk gimang di arah Tong Sapa, dan bahkan berhasil. Dan di arah mid pasir ya coba antisipasi 7-10 kali ini tidak mengetahui keberadaan satu pemain yang lagi nyender gimang, dan bahkan seorang diri kali ini PRL coba bertahan, tidak bisa bersatu pemain dari arah JP. Coba mengantisipasi lemparan ke Patrus, tapi sayang sekali harus tumbang seorang Fimbor di arah asetnya. Kita lihat juga PRL, walaupun berhasil mendapatkan 1-2 bahkan langsung si pasti di mana PRL berada di arah aset. Coba disambangi Yongfi, terlihat dari arah gudang coba dan spasi berhasil mendapatkan. Oh my god, bahkan satu dilakukan. Bahkan Yongfi sudah berhasil men-takedown seorang 7-10 kali ini. 2 pemain tersisa, satu di area AB akan coba untuk melakukan duel, berhasil mendapatkan satu, masih utuh darahnya. Dan seharusnya terdengar satu pemain di area kereta putih berhasil dapatkan pula, namun 32 HP tersisa kali langsung dipot. So good luck, everyone, and enjoy the game. Yay. Dan kita lihat sepertinya dari Resolve mengambil inisiatif untuk masuk dari arah mid, bahkan satu pemain untuk Fury sudah harus tumbang. Kali ini ada fight oleh seorang Bats di arah tangga kecil. Bahkan satu pemain saja kali ini tersisa dari EOV. Bagaimana serangan dari Resolve begitu luar biasa, masih utuh sekali jumlah pemainnya. Dan tim 2 sepertinya hanya akan memberikan beberapa damage. Bahkan push sudah dilakukan di area JK. Ular coba untuk melakukan push bersama dengan satu pemain di area mid. Dan kita lihat di sini bagian Zanov masih melakukan fight. Bisa menghindar dari beberapa peluru yang coba dilepaskan tadi. Namun The Fury dengan luar biasa melakukan headshot kali, tersisa Zio seorang diri yang posisinya juga masuk ke arah tol. Tentunya akan berbahaya kalau Bats nggak sadar. Tapi sepertinya Bats juga sudah mengetahui hal tersebut. Kita lihat coba untuk mendapatkan pemain tersebut. Kita lihat sekarang dari seorang Bats masih bisa bertahan. Belum ada push agresif kali ini, bahkan sudah mulai turun satu pemain di area tol. Bats masih bertahan memang. Kita lihat di sini namun tidak terlalu lama lagi karena kita lihat sekarang second half kali ini round yang pertama. Satu orang terlihat oleh Yongfi coba di fight untuk mengejar pemain-pemain yang melakukan painting. Dan bahkan terlihat orang pemain sayang sekali harus tumbang seorang Jason, kemudian rekan timnya pun harus menghilang. Satu poin aman didapat. 2 pemain tersisa, Yongfi dan juga Soraya. Sementara itu Soraya nggak sadar ada satu pemain yang berada di bawahnya. Dan kita lihat sudah begitu banyak darah yang hilang, namun berhasil menumbangkan seorang Bats kali ini. Tersisa seorang diri Soraya langsung di resolve ke arah JP, ke arah JK, ke arah BZ, arah mid. Semua pemain bergerak melakukan penyerangan. Satu berhasil, kemudian 2 Zanov harus menghilang. 3 kemudian menghilang dari map. Dan bahkan kali ini ada satu orang pemain coba untuk menutup ruang gerak, tapi sayang sekali harus tumbang. Zio seorang diri coba fight di arah TK, berhasil mendapatkan satu memang. 28 HP tersisa, coba untuk meneruskan kembali pertahanannya, di mana bom telah terpasang di arah aset. 1v4 situasinya dalam para peluru, coba untuk menarik pergerakan seorang Zio, terkena 4 HP tersisa. Coba untuk bertahan semaksimal mungkin dari gempuran seorang Bats, tapi tidak kembali ke PBSL kalau nggak ada perubahan dari segi permainan. Bahkan 2 kill didapatkan, ada penggunaan taktik light yang dilakukan oleh Bats tadi. 2 kill berhasil mengantarkan mereka, bahkan satu pemain tersisa kali dari Soraya di area JK. Udah ketahuan posisinya, langsung aja dijemput oleh pemain-pemain.